Alhamdulillah sudah bisa lari. Seger. Jos pokoknya. SBS mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joni Indra dari NTB. Saya datang ke SBS dengan membawa keluhan asam lambung. Asam lambung yang sensasinya itu mungkin semua pada tahu sensasi asam lambung itu gimana. Dan sekarang sudah 3 hari di SBS. Saya mendapat banyak perubahan. Yang dulunya saya, badan saya lemas, cemas, pokoknya cemasnya tak keruan. Pokok dulunya saya kerja sambil pikir penyakit terus. Pikir penyakit, pikir masa-masa lalu yang pokoknya pokoknya tak keruan loh, pokoknya gak enak. Membuat badan saya makin tambah sakit. Dan alhamdulillah sekarang saya di SBS sudah merasa lebih bertenaga, lebih sehat, dan cemasnya juga sudah saya bisa atasi. Pokoknya cemasnya kalau datang saya bawa santai saja. Pokoknya enak, pokoknya enggak kayak dulu cemasnya saya panik. Dan alhamdulillah dulu saya takut sekali makan sambal, nangka, pokoknya yang ada di YouTube-YouTube tepetangan-tepetangan semua itu saya takut makan. Dan alhamdulillah sekarang saya sikat semua, nangka, sambal, pokoknya semua sudah saya makan semua. Dan sensasinya pun nggak ada muncul. Mungkin itu semua mungkin karena pengaruh pikiran kita yang terlalu banyak menonton atau mensersing internet, Google. Makanya kita jadi takut. Sekarang alhamdulillah berkat bimbingan Pak Koir, takut itu nggak ada lagi. Sekarang saya bisa makan apa saja. Kemarin juga saya mencoba keluar di jalan, nggak ada sensasi apa, malahan lebih saya menikmati. Saya sudah renang, sudah bersepeda, pokoknya nggak ada sama sekali cemas-cemasnya. SBS mantap. Alhamdulillah sudah bisa lari. Seger. Jos pokoknya. SBS mantap. Inilah Mas Joni dari NTB berenang. SBS mantap. Asik. Pak Koir Cup of the Club. Asik. Jos. SBS mantap. Hari terakhir saya di SBS dan alhamdulillah saya sudah merasa kesembuhan. Dan bukan kesembuhan saja yang saya dapatkan, saya menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bersyukur, manusia yang lebih ikhlas, yang menerima apa yang ada dalam diri saya. Terima kasih banyak kepada Pak Koir yang membimbing saya, yang membuat konsultasi saya dengan baik, dan Ibu Dwi yang selalu mendukung saya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Kepada teman-teman saya, tetap semangat, semangat. Bulan harus tumbuh. Yo, SBS, mantap.